Nama Rheinmetall selama ini identik dengan produk alutsista sekelas Main Battle Tank dan kanon pertahanan udara. Namun, belum lama pabrikan persenjataan dari Jerman ini membuat terobosan dengan meluncurkan rantis jenis Light Air Assault Vehicle yang diberi label Caracal 4-Wheel Drive. Caracal 4-Wheel Drive adalah hasil kemitraan strategis antara Rheinmetall dengan Mercedes-Benz dan ACS, Armor Car System. Dalam kemitraan tersebut, Rheinmetall merancang modifikasi pada sasis Mercedes-Benz G-Class terbaru. Sasis G-Class adalah platform yang dikenal kuat dan serbaguna dalam konstruksi kendaraan militer dan sipil. Ini memberikan dasar yang kuat untuk berbagai aplikasi karena kemampuan beradaptasi, andal, dan daya tahannya. Caracal 4-Wheel Drive dirancang sebagai persyaratan platform kendaraan serbu pada unit operasi lintas udara atau operasi khusus yang membutuhkan jenis kendaraan taktis ringan yang tangguh. Desain modularnya memungkinkan Caracal 4-Wheel Drive untuk melayani operasi udara atau airborne dalam berbagai peran, mulai dari transportasi pasukan sederhana, pengintaian, ambulans, pos komando, dan konfigurasi grup zeni tempur. Fitur perlindungan opsional pada kendaraan ini termasuk kit perlindungan balistik dan kit perlindungan anti ranjau. Struktur Caracal 4-Wheel Drive dibaut memungkinkan pembongkaran dengan mudah. Dudukan cincin yang dapat dilipat di bagian atas dapat diputar di dalam struktur saat kendaraan perlu dimuat ke ruang kargo helikopter sekelas CH-53 Super Stallion atau CH-47 Chinook, atau dapat pula diangkut menggunakan kabel sling helikopter. Caracal 4-Wheel Drive punya panjang 4,35 meter, lebar 1,81 meter, dan tinggi 1,85 meter. Rantis ini berat kosongnya mencapai 4,9 ton, berat transportasi udara mencapai 4,4 ton, dan kapasitas payload 1,5 ton. Bicara tentang performa, Caracal 4-Wheel Drive dapat mencapai kecepatan maksimum di jalan raya 140 km per jam, kemampuan memanjat 330 mm, dan kapasitas menyeberang parit 500 mm. Tidak ketinggalan, Caracal 4-Wheel Drive juga dibekali dengan sistem ABS, anti-lock braking, dan ESP, Electronic Stability Program. Caracal 4-Wheel Drive ditenagai mesin turbo diesel Mercedes-Benz OM656 6 silinder Segaris yang sesuai dengan Euro 3, menghasilkan tenaga hingga 249 horsepower. Sebagai rantis serbu khas pasukan khusus, Caracal 4-Wheel Drive ditampilkan dengan desain atap terbuka dan dapat menampung hingga 5 personel. Circular ring mount terletak di bagian atas kendaraan yang dapat dilengkapi untuk memasangkan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm, rudal anti-tank atau pelontar granat otomatis 40 mm. Sementara bagian belakang kendaraan berfungsi sebagai area kargo.